Nama selegram Fuji Anti Utami alias Fuji baru-baru ini membuat netizen tercengang dengan pencapaiannya. Alasannya karena Fuji baru saja membeli satu mobil sport mewah dengan harga yang tentunya sangat fantastis untuk muda seusianya. Melalui akun Instagramnya, Fuji membagikan cuplikan video ketika sedang mengendarai mobil barunya, yaitu BMW M4 Competition 2023 i8. Another wishlist check it off! Alhamdulillah! tulisnya di akun Instagram Fuji underscore an. Diketahui mobil sport mewah berwarna ungu tua itu berjenis BMW M4 Competition 2023 i8 yang tentunya memiliki harga fantastis. Ditaksri harga mobil tersebut mencapai angka Rp2,75 miliar dan karena alasan inilah netizen pun dibuat tercenggang dengan pencapaian Fuji. Karena alasan ini jugalah banyak yang penasaran dengan sumber penghasilan Fuji sehingga bisa membeli kendaraan mewah di usia 21 tahun. Fuji diketahui banyak mendapatkan penghasilan dari sosial media. Yang pertama, ia memiliki channel YouTube-nya sendiri. Fuji memiliki kanal YouTube sejak 24 Desember 2021. Kanal YouTube ini dibuat oleh Fuji tak lama usai dirinya viral di media sosial. Hingga saat ini, kanal YouTube Fuji telah memiliki 4,59 juta subscriber. Dan setiap kali dirinya mengunggah video di akun YouTube-nya itu, pasti selalu ramai mendapatkan kunjungan kemudian ada endorsement. Memiliki followers Instagram hingga 16 juta pengikut membuat tentu membuka jasa endorsement. Saat akhir tahun 2021, Fuji diketahui mematok tarif endorsement senilai ratusan ribu rupiah. Namun, kini tarif tersebut sudah berubah, kemungkinan menjadi jutaan rupiah. Selanjutnya, Fuji diketahui memiliki bisnis yang ia jalankan sendiri. Ia baru saja menciptakan menu makanan Fuji Series Bowl hasil kolaborasi dengan Kang Saavo of 357. Putri Haji Faisal ini sebelumnya juga pernah bekerja sama dengan Jovi Adhiguna untuk meluncurkan beberapa menu minuman street boba. Dan yang terakhir, Fuji juga diketahui sering live di TikTok. Akun TikToknya hingga saat ini sudah memiliki 25,8 juta pengikut. Selain dari itu, Fujianti Utami alias Fuji Rindu ingin peluk mendiang Bibi Ardiansyah. Hal tersebut disampaikan mantan pacar Tarik Halilintar lewat postingannya di akun Instagramnya. Fuji menulis pesan tersebut tepat di hari ulang tahun Bibi Ardiansyah pada 26 Februari 2024. Fuji menulis harapan pilu untuk sang kakak yang telah meninggal dunia karena kecelakaan tol di 2021 silam. Hal ini terlihat dari unggahan terbaru Fuji yang memperlihatkan foto liburan, foto bersama sang kakak, dan chat lama mereka. Adik Fadli Faisal ini berharap bisa memeluk sang kakak di hari bahagia itu. Sayangnya, Fuji menyadari keinginannya itu tak akan bisa terpenuhi karena kondisi yang berbeda. Aku berharap aku bisa memelukmu sekarang, tapi aku tahu itu tidak akan pernah terjadi lagi. Lanjutnya, lantaran tak bisa memeluk suami mendiang Vanessa Angel. Fuji melakukan hal lain untuk terus mengingat sang kakak. Mantan kekasih tarik halilintar ini kerap mengenakan baju sang kakak hingga membayangkan memeluk sosok Bibi.